Pemirsa, sebagai bandara bertaraf internasional serta berkomitmen menjadi salah satu bandara terbaik di Asia, Bandara Igusti Ngurah Rai Bali akan menerapkan standarisasi ISO 9001 secara internal. Standar manajemen mutu tersebut mulai diaplikasikan pada September mendatang. Kepala Otoritas Bandara Wilayah 4, Yusvan Drigona, mengatakan, pada kuartal ketiga mulai September 2016, Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali akan melaksanakan standarisasi ISO 9001, terutama pada pelayanan publik, seperti pas bandara, kelaikan jalan kendaraan di dalam bandara, standar izin mengemudi, izin operasional, perusahaan penunjang jasa terkait, seperti ground handling, catering, warehousing, dan item lainnya. Oh, ISO 9001 itu akan kita berlakukan trialnya per September sampai akhir tahun. Dan itu untuk pas bandara, untuk izin kelaikan kendaraan-kendaraan di dalam, kemudian tanda izin mengemudi untuk super sopir yang di dalam, kemudian juga izin operasi perusahaan penunjang jasa terkait di bandara udara, ground handling, catering, warehousing, kemudian juga diklat-diklat, dan lain-lain. Itu kita akan lakukan pelayanan terhadap mereka, sistem sertifikasinya, dan lain-lain berdasarkan standar manajemen mutu yang sudah laku. Yusvan Drigona berharap ISO 9001 tidak hanya sebatas di atas kertas, tetapi perlu diterapkan dengan baik, akuntabel, transparan, dan tepat waktu. Upaya ini menjadi wujud kreativitas dan inovasi di Bandara Ngurah Rai yang terus berjalan. Semua kelengkapannya diinovasikan setiap saat, sehingga bisa menjadi role models atau panutan bagi bandara lainnya di Indonesia. Dermawan